بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله رب الله سبحانه وتعالى وبنيك الأمور كتاب kita meneruskan pengajian daurah kita besar dalam rumah tangga Nabi, termasuk bab 2, bab-bab susah senang lagi dengan isteri. Dan kita sambung semula, kita berhenti pada ataupun kita akan bermula semula pada bab ke bab 44 dah, muka surat 126. Tajuknya Nabi berkongsi impian dengan isteri. Dan saya difahamkan kita berhenti sampai pukul 12 dah. Ada acara yang lebih besar. Terima kasih hari ini. Jadi nak mustahil dulu tengok ni, mustahil nak habis ni. Kita berhenti setakat yang mula. Kita sambung nanti pula nanti. Mudah-mudahan ini. Jadi jangan kejar sangat. Tuan-tuan saya nak kekal ke segala soalan, tanya orang saya. Kita ada sembah-sembah. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Berkat ni insyaAllah. Sama-sama kembali. Baik. Asam Garam 44. Nabi berkongsi impian dengan isteri. Daripada Aswan berkata, Ibnu Zubair pernah bertanya aku, Aisyah banyak memberitahu rahsia kepada kamu. Ada apa-apa yang pernah beliau ceritakan kepada tentang Ka'bah? Aku menjawab, Aisyah pernah berkata bahawa Nabi SAW pernah bersabda, wahai Aisyah, kalau bukan kerana kaum awak masih baru, menurut Zubair daripada masa kafir, pasti saya bina semula Kaabah. Saya akan buat dua pintu, satu pintu masuk, satu pintu keluar. Pada kemudian hari, Ibnu Zubair melaksanakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Faham lagi kan? Tak apa, faham kan? Kita baca hadis yang kedua. Bayan bin Amr menceritakan kepada kami bahawa Yazid pernah menceritakan kepada kami bahawa Jarir bin Hadi pernah menceritakan kepada kami bahawa Yazid bin Umar menceritakan kepada Umar dan Aisyah bahawa Nabi suatu ketika pernah berkata kepadanya, wahai Aisyah, kalaulah bukan kerana kaum awak masih baru keluar dari masa jahiliyah, tentu saya sudah arahkan agar Kaabah dirobohkan. Selepas itu saya masukkan semula bahagian yang pernah dikeluarkan. Saya akan biarkannya sama dengan permukaan tanah. Saya akan buat dua buah pintu, pintu sebelah timur dan pintu sebelah barat. Saya akan bina semula atas tapak asal Ibrahim. Hadis inilah yang membawa Abdullah bin Zubair merobohkan Kaabah. Yazid berkata, aku melihat sendiri ketika Ibnu Zubair merobohkannya dan kemudian bina semula. Beliau masukkan sekali dengan Hijr Ismail. Sungguh aku dapat tengok tapak asal Ibrahim berupa batu seperti punggul unta. Jarir berkata, jadi aku bertanya kepadanya, Yazid bin Umar, di manakah tempatnya? Beliau membalas, dia aku tunjukkan kepadamu sekarang. Kemudian aku berkata kepadanya, aku bersamanya masuk ke dalam hajir. Kemudian beliau menunjukkan suatu tempat, kata beliau, inilah tempatnya. Jarir menunjukkan, lalu aku mengukur jaraknya dari hajir dengan kira-kira jaraknya sekitar 6 hasta. Riwayat Bukhari, Kitab Haji, Bab Futar Muka dan bangunannya. Tuan-tuan, rahmat Allah SWT. Tak faham juga, kan? Baik. Hadis ni, dia ataupun riwayat ini, dia menggabungkan dua masa yang berbeza. Okay, pertama, kita tumpukan kepada poin ataupun yang penting daripada tajuk isteri. Nabi berkongsi impian dengan isteri. Tuan-tuan faham? Iaitu pada zaman Nabi. Ini zaman masa yang pertama. Pada zaman Nabi, dan ini ketika lepas pada Nabi dah buka patah muka. Nabi buka patah muka, Nabi tengok Kaabah itu. Nabi berkongsi impian dengan Aisyah. Kata, kalau lah tak kena kaum kamu ni baru je masuk Islam je. Kalau kau, aku mesti, kalau tak mesti aku dah roboh Kaabah tu buat balik. Ini impian. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zaman itu, Kaabah yang zaman itu, dan itulah Kaabah zaman sekarang juga, dia dibina dan lari sedikit daripada binaan, cara binaan asal Nabi Ibrahim. Macam mana tuan-tuan? Macam mana yang zaman Nabi dulu, Kaabah zaman Nabi dulu banding dengan zaman yang betul sekarang ini, zaman Nabi Ibrahim? Yang sekarang apa tuan? Yang petak sekarang ni kan? Yang segi empat kan? Itulah yang sebagai zaman Nabi. Dia tinggi, ada satu pintu.
Asal Kaabah dari Ibrahim yang asal, dia ke peta. Dia kata terbayangkan di dalam bentuk bulat peluru. Atau peta tu dimakan sekali dengan lengkung ijaz semai tu. Itu yang asal dia. Jadi kita kembali zaman Nabi, zaman Nabi Kaabah. Sebab apa jadi macam itu? Tuan-tuan ingat kisah peristiwa banjir besar dalam zaman banjir besar untuk Kaabah, peristiwa bina semula kan? Mereka bina semula tak cukup dana sebagainya. Orang dia pun bijak kata, dia tahu kan, duit riba dia pun tak boleh buat masjid, jadi bagi yang suci saja. Jadi cukup-cukup untuk buat yang itu saja. Itu jadi macam itu. Tapi dah berlaku dalam zaman, dah tak tahu benda. Jadi, buat kan? Nabi SAW kata, kalau aku ni nak ikut-ikut nak umur nak buat balik sebagaimana zaman Nabi Ibrahim, bentuk macam tu masuk sekali, kemudian ada bubin dan dia tidak tetap ditinggikan. Sebab apa mereka tinggikan? Orang Quraisy tinggikan sebab nak kawan orang, tak semua boleh masuk, tak semua boleh masuk, jadi tinggikan. Lepas tu ada satu pintu tempat kawalan tu. Itu lebihnya. Baik, jadi benda ni, impian ini Nabi SAW konsikan kepada Saidina Aisyah kan. Aisyah pun ceritalah kepada anak-anak murid dia antara Aswan. Mari kemudian zaman Abdullah bin Zubair. Tuan-tuan, Abdullah bin Zubair siapa? Abdullah bin Zubair ini anak saudara Saidina Aisyah. Mak dia Asma, Asma binti Abu Bakar. Ayah dia Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ni jadi sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Zubair ni bila tuan? Zubair pernah menjadi khalifah. Dia pernah jadi khalifah pada zaman Mu'ayyah. Macam tu dalam peperangan antara Yazid dan sebagainya. Ketika itu dia pegang Madinah. Ada cerita dia kan? Nabi wafat. Kemudian saya nak bakar tu. Saya nak Umar nah. Saya nak Osman, tak ada syirgi. Maksud Sayyidina Ali ada pertenikahan kan. Kemudian Sayyidina Ali meninggal, ada gunung, siapa jadi khalifah? Masa itu terpecah lah. Bahkan dalam Sayyidina Ali dah terpecah lah. Sayyidina Ali pegang Hijaz, Mekah, Madinah, kemudian Kufah sebagainya. Umayyah pegang Syam, Jordan, Syria sekarang. Abdullah bin Ali, Amr bin Al-As pegang Mesir. Terpecah tiga dunia Islam itu. Kan? Itu zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meninggal. Apa yang naik ketika itu untuk ganti Sayyidina Ali ialah anak Ali Hassan. Hassan. Hassan pegang Mekah Madinah, Kufah sebagainya. Muawiyah masih sana, Amr bin As di Mesir. Dan ini cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi dah bagi gambaran masa depan adalah mereka akan menyatukan dua umat Islam yang besar. Dia lepas kuasa kan. Sayyidina Ali lepas ni, Hassan lepas kuasa bagikan Muawiyah. Jadi tahun itu tahun perpaduan. Jadi seluruh orang Islam ada satu khalifah lah. Sebelum ada tiga kan? Ada tiga ketua yang berbeza. Ini dah satu. Muawiyah. Selama 20 tahun tenang. Selepas Muawiyah meninggal, kepimpinan itu pergi kepada anak dia Yazid. Bergolak balik. Orang tak nak bai'ah. Yang tak nak bai'ah Madinah dan Mekah. Madinah, Husain, Zain Husain, Mekah, zaman ni Abdullah bin Zubair. Dia pegang Madinah, dia pegang Mekah. Jadi, dia peristiwa berlaku itu. Dia jadi khalifah, dia nak buat pembaharuan lah kan, macam kita lah. Kalau ada pemimpin, dia nak tunjuk benda yang baru kan. Antara Abdullah bin Zubair, antara dia buat, yang ni. Dia dapat maklumat daripada Aswad tadi. Aswad ni anak murid Saidina Aisyah. Cerita-cerita dia, orang dia tahu, punya hasrat Nabi yang Nabi tak pelaksana ialah tadi. Jadi dirobohkan zaman dia, dirobohkan Kaabah itu, lalu dibina sebagaimana yang berhasrat Nabi SAW. Nampak dua kisah berlainan, dua berlainan. Dan tu Ustaz, sekarang macam mana jadi balik ke macam zaman dulu? Cerita dia panjang kan. Sepanjang bulan tentang perjalanan sampai zaman kita ni, tukar pemimpin, roboh Kaabah, buat dia tu balik. Tukar pemimpin dia, boleh berapa kali tu tuan? Sampai zaman, setiap zaman Imam Malik, dia tak bagi lah.
dari fatwa tak boleh, kita tak nak setiap pemimpin datang menjadikan Kaabah sebagai permainan hukum-hukum terkekal sampai sekarang. Boleh apa lah, itu konteks ceritanya. Yang utamanya Nabi berkongsi impian dengan isteri. Okey, satu. Yang kedua, benda yang penting juga nak disentuh ialah ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya kira sunnah yang besar, iaitu persepsi. Nabi jaga persepsi tuan-tuan. Ini macam ni. Kalau kira dari segi hukum, betul lah Nabi nak buat kan? Kamu apa nak fikir lagi? Tapi Nabi jaga persepsi. Berkata persepsi itu membawa mubarak yang lebih besar kan? Jadi isu yang lebih besar lagi. Nabi jaga persepsi. Satu. Dan banyak kita akan tengok nanti, kita tengok dalam kehidupan Nabi SAW, Nabi sangat menjaga persepsi. Contoh yang satu. Yang kedua, Nabi tahu orang munafik. Tahu seorang-seorang tahu. Nabi bagi rahsia kepada Zaid bin Yaman antaranya, pemegang rahsia Nabi ni, Muhammad munafik ni sekian. Siapa Nabi tak bunuh? Siapa Nabi tanya? Bukan Nabi Rasulullah dah tahu bunuh je lah kan. Selesai masalah ni memang tak selesai, banyak orang masalah. Nabi kata apa? Aku tak nak orang kata bahawa Muhammad membunuh sahabatnya. Allah tak tahu ya. Kita nak buat betul. Tapi yang boleh buat benda betul sekalipun, tapi dia buat kesan yang tak kena. Tak ada persepsi tu. Jadi penting. Lagi, Nabi pernah beraktikaf. Masa tu Safiyyah binti Huyay datang ziarah kan. Datang ziarah Nabi. Datang sebab itu Safiyyah pun nak balik. Dia Nabi iring. Jalan. Kemudian kebetulan dua orang sahabat Nabi lalu kan, dalam dua kisah tu kan, lalu tengok Nabi kau perempuan, cuba sahabat Nabi tu beda. Nabi SAW panggil mahlan, sekejap. Tak sama tu berhenti. Ni aku dengan ni Safiyyah isteri aku ni. Lalu sahabat Nabi kata, Tuhan Rasulullah takkanlah kami nak sakit buruk dengan Nabi. Nabi berkata tak, syaitan ni dia masuk dalam badan manusia ni, lalu bagaimana lalu darah mana dekat sangat dia boleh buat pandangan fikir dari situ kuburan. Betul betul Allah. Dengan fakta-fakta dan dengan fakta yang lain lagi, Nabi sangat menjaga persepsi. Ini saya pegang benda ni dan saya sahabat-sahabat yang lain. Kita dalam agama bukan soal buat benda betul semata-mata. Buat benda betul dan kena dilihat betul. Persepsi. Dia bukan asal aku buat benda betul tak apa lah. Tak kena Allah Ta'ala letaklah orang. Tak tentang. Kita perlu dilihat betul. Itu penting. Nampak tak? Ini sunnah Nabi juga semua. Baik, ada soalan? Tak ada. Kita terus tuan-tuan. Asal sekarang 45 lawan dia tu, Nabi berkongsi kebimbangan. Tadi berkongsi impian kan? Ini Nabi berkongsi kebimbangan dengan Zainab. Apa cerita dia? Kita tengok tuan-tuan. Daripada Ibn Shihab, daripada Umar bin Zubair, bahawa Zainab binti Abu Salamah menceritakan kepadanya, daripada Ummu Habibah binti Abu Sufyan, daripada Zainab binti Jahshin, bahawa suatu hari Nabi menemuinya dalam keadaan gemetar sambil bersabda, La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab kerana keburukan semakin hampir. Hari ini terbuka sedikit benteng Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Nabi membuat bentuk bulat-bulat dengan jari ibu jari dan jari selepasnya. Jadi ya, Zainab binti Jahsy berkata, wahai Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita tetap akan binasa sedangkan masih ada antara kita orang yang baik-baik? Baginda menjawab, ya, jika keburukan bermahara jelela. Hadis Al-Bukhari. Wow. Asalnya kitab hadis-hadis tentang para Nabi, bab kisah Ya'juj dan Ma'juj. Tuan-tuan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Tajuk Nabi, ini kebimbangan Nabi kan. Nabi Allah, Nabi dalam dua kali Nabi bangun tidur. Lepas tu Nabi Allah perlihatkan kepada Nabi. Ketika itu Nabi duduk di rumah Zainab binti Jahsy. Nabi pun cerita tadi, wah sudah tak ada mula keburukan akan menipu. Itu kebimbangan. Dan Nabi ceritakan kepada isteri. Ini ada penting dari segi sudut rumah tangga. Perasaan itu dia tak boleh tanggung persoalannya. Dia kena diluahkan. Penting tuan. Jadi biarlah orang pertama yang menerima perasaan itu daripada pasangan kita, yang pasangan kita. Jangan sampai bagi orang lain.
ni isteri sampai buah kat kawan, suami buah pada kawan, dia akan jadi bosan. Suka ke tak suka tadi, impian, kebimbangan. Yang pertama yang kita kongsi lah, sangat dia pertama segi rumah tangga. Yang kedua, kita dengar sekian pengajaran yang kita mendapat kat sini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Zainab tanya dari wahai Rasulullah, adakah kita akan binasa juga walaupun kita ada orang baik-baik? Dia kata ya, jika keburukan bermaharaja. Ini penting betul. Amal ma'ruf nahi munkar, sangat penting. Sebab apa kita buat amal ma'ruf, kita ajak kebaikan juga, kita larang, kita ni juga tegur juga, sebab tak nak kena dengan ni kita sekampung ni. Alah, yang datang masih masjid lah, tak pergi lah orang lain, kena balas semua kata. Kena balas semua. Jadi kita orang, tak ada orang kata aku sibuk untuk sibuk tepikan orang, tak, aku sibuk tepikan yang tu lah, tak kena aku. Itu dia punya. Baik, yang berikut tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan tengok menarik riwayat yang sengaja sebut. Siapa tuan-tuan? Daripada Ibn Shihab ni, tabi'in Ibn Zuhri, daripada Urwah bin Zubair ni, tadi disebut Zubair bin Al-Awwam, anak dari Sayyidina Aisyah, bahawa Zainab binti Abu Salamah. Okay, dia dapat cerita ni daripada Zainab binti Abu Salamah. Yeah. Zainab binti Abu Salamah ni siapa? Anak tiri Nabi. Anak kepada Ummu Salamah. Zainab binti Abu Salamah. Zainab ini bukan nama asal dia, ada nama yang Nabi bagi. Yang nama asal dia Barrah. Nabi kahwin dengan mak dia Ummu Salamah. Nabi tahu Ummu Salamah ada 4 orang anak, Salamah, Umar, Durrah dengan Barrah. Jadi Zainab Nabi tukar nama. Barrah ni maksud dia kebaikan, kufur kebaikan. Ini kita di segi nama. Kita tuan-tuan, adab memberi nama dia, dia ada hukum dia. Ada nama yang tak boleh diberi. Antara nama yang tak boleh diberi ialah nama yang ada unsur kesyirikan. Kita tahulah nama maksud tak elok. Cuma maksud tak elok tuan-tuan, kadang dia ikut adat. Asal singa apa pun, tapi bagi Arab ada satu benda yang hebat kan. Jadi kita tengok satu. Termasuk juga nama yang makruh bagi bayi ulama kata haram ialah nama yang ada unsur takdis, unsur mengkuduskan orang. Antara nama-nama yang bombastik, contoh maaf tu kalau ada siapa nama di sini, Khairul Nisa, ada tu ada tu nama ni. Maksud apa? Maksudnya Khairul Nisa, sebaik-baik wanita. Dan dapat kamu tak boleh begitu. Awak confirm dah dia sebaik mata. Dia gelaran kemudian dia, tapi tak nama tak boleh tu. Nabi cikgu macam tadi, nama Barrah, kebaikan, tak boleh. Tukar Zainab, itu dia punya. Jadi kita pergi nama dia, jangan jangan buruk, jangan terlalu lapar. Dia tengok lebih semangat. Dan sebab pasal Zainab ni, saya semalam dari cerita orang belak-belak aja, dan kuliah tak tekankan, saya pun sampai ke tuan-tuan, nama yang Nabi suka antaranya berdasarkan riwayat-riwayat adalah Zainab. Dia suka nama Zainab. Kau tak suka tak nama Zainab? Sama juga ke? Saya suka sangat nama Zainab. Tapi saya orang Kelantan, ada nama, kami orang Kelantan, ada nama-nama asal cantik, tapi dapat kat kami ni orang Kelantan sebutan hodoh. Ha, tuan-tuan, saya berkenan kita mengaji hadis, kita Nabi sebut nama yang Allah, dua nama yang Allah paling suka, Abdullah, Abdurrahman. Sedap sebut yang Abdullah, Abdurrahman. Tapi tak boleh, tak boleh bagi, orang kata tak boleh bagi. Ilah tak apa lagi, Dolor. Abdullah, Dolor. Apa ya? Abdurrahman, Romeh. Pecah lah, jadi tak boleh. Lah saya tempat sekali, anak saya semua lelaki, orang semua bagi nama Abdul juga. Abdul yang orang kata sibuk pun tak lagi jawab dah. Abdul Hadi, Hadi kan. Abdul Hakim, Hakim tak lagi jawab. Abdullah, Abdul Rahman tak boleh jawab. Anak perempuan semua juga, saya kenal Zainab. Tapi tadi kan, Mek nak.
Baiklah. Memang tak cantik ya kan. Khadijah cantik. Khadijah. Tejoh. Jadi adat itu kena mikir juga kan. Jadi saya sampai betul tuan Zainab nama Nabi suka. Kita buat atas dasar kita tahu Nabi suka, mudah-mudahan ada pahala kita sendiri. Ada beberapa orang perempuan yang Nabi tukar nama dia. Tadi anak tinggi Nabi. Isteri Nabi Zainab binti Jahsyin. Yang mimpi cerita dia juga nama asal dia lain. Nabi tukar. Tak ada nama lain Nabi ni, bagi nama Zainab juga. Ada dua tiga orang sahabat Nabi juga yang Nabi tahu perempuan tentang nama tu tak elok, Nabi tukar Zainab juga. Dan anak sulung Nabi siapa? Zainab. Kata Zainab tak boleh, kata Nabi suka sangat nama Zainab ni. Dia buat kajian, kenapa apa maksud Zainab ni? Cari-cari ta'aruf kemudian ni atau cek model pun Allah boleh dapat. Zainab ini ialah sejenis bunga. Bunga. Dan bunga tu cari rupanya zaman kita ni ada. Dia apa disebut desert water lily. Water lily. Ni desert water lily. Apa water lily ya? Water lily bunga apa? Teratai. Tapi ni desert, teratai padang pasir. Rupanya di padang pasir di awak kata gurun Sahara pun itu hanya beberapa spesies tumbuhan yang berbunga saja yang boleh keluar bunga. Pada ketika boleh tak boleh keluar bunga. Ada sebab saja antaranya Zainab ini. Dia ada bau, dia bunga dan bunga tu warna putih. Ada warna kuning cantik kan? Saya ada gambar dia. Allah Tuan-tuan bayangkan macam tu, pada pasir kering, pupuk tak banyak, tiba ada bunga. Pakjub kan? Pakjub. Jadi ini inspirasi. Nabi bagi Zainab. Itu nama cantik, kena masuk bunga. Supaya anak itu bersifat seperti Zainab. Ya? Harum, cantik dan Allah kata cekal, tambah untuk berpasir Allah. Nampak cantik kan? Cantik tuan-tuan, Zainab. Jadi saya tak dapat lah bagi nama anak saya, cucu saya pun saya tak dapat bagi juga nama Zainab ni. Tuan-tuan bagi lala Al-Sultan dan Zainab anak cucu. Satu lagi nama saya nak bagi kat anak saya, Umar apa? Tak dapat juga lah tuan-tuan. Itu nama sedap juga tuan. Baik. Zainab binti Abu Salamah. Ini anak tiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan kepadanya daripada Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Zainab dapat cerita ni pula daripada Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Siapa? Isteri Nabi. Isteri Nabi. Jadi mak tiri dia. Mak tiri ke apa ya? Mak tiri kan? Mak tiri juga kan? Jadi Zainab ni binti Abu Salamah mualif Ummu Salamah. Ummu Salamah madu dia ialah Ummu Habibah, isteri Nabi ni. Dia cerita dia dapat daripada rumah tiri dia, Ummu Habibah. Ummu Habibah bukannya nama asal tuan-tuan. Ummu ni kunyah tuan-tuan kan. Habibah tu anak sulung dia. Seorang tu saja. Iaitu anak tiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Habibah. Dia dekat nama dia, panggilan dia Ummu Habibah. Nama asal dia Ramlah. Ramlah. Jadi Zainab binti Abu Salamah ni dia dapat cerita ni daripada Ummu Habibah. Dan Ummu Habibah ini dapat cerita daripada Zainab binti Jahsyin. Madu dia yang lain. Saya tengok Allah ajaib riwayat ni kan. Berpindah. Kalau biasanya riwayat hadis ini kebanyakannya daripada sahabat Nabi, tabi'i, tabi'i dia jelas yang lain. Ini tentang satu hadis ni demai kat sahabat dan kat sahabat banyak. Dan kata Nabi daripada Nabi yang first kali dapat Zainab, Zainab cerita kat madu dia Ummu Habibah. Ummu Habibah cerita pula kat apa anak tiri dia. Anak tiri dia, anak tiri dia cerita pula kat tempat ini jadi apa, orang mobil Zubir. Pada dalam kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, situ saja. Apa orang kata menarik? Kan? Saya rasa menarik tuan-tuan. Baik, begitu. Boleh tuan-tuan? Baik. Aisyah berikutnya. Sanggaran 46. Rasulullah buntu Ummu Salamah bantu. Sedap. Rasulullah buntu Ummu Salamah bantu.
Az-Zuhri berkata bahawa Umar berkata kerana tindakanku itu maka aku melakukan beberapa amalan sebagai penebus. Setelah selesai menulis perjanjian, Rasulullah pun mengarahkan para sahabat baginda bangkit pergi sembelih kurban. Selepas itu bersyukur. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang bangkit sehingga ketika ini Nabi sebut. Setelah tidak ada seorang pun yang bangkit, Nabi pun masuk menemui Ummu Salamah. Baginda mengadu sikap sahabat. Lantas Ummu Salamah berkata, "Wahai Nabi Allah, adakah awak mahu supaya mereka melakukannya? Jika begitu, keluar. Jangan bercakap sepatah pun dengan sesiapa sehingga awak sendiri sedang beli haiwan korban. Setelah itu, awak panggil tukang cukur untuk mencukur rambut." Maka Nabi pun keluar. Baginda tidak bercakap dengan sesiapa pun sehingga selesai semua itu. Baginda sembelih sendiri untuk korban, kemudian panggil tukang cukur dan mencukur kepada baginda. Sebaik sahaja para sahabat melihat hal itu, lantas mereka bangkit dan melakukan sembelihan. Kemudian mereka mencukur kepala sesama sendiri sehingga ada hampa membunuh saudaranya dalam kesedihan. Riwayat Al-Bukhari. Kitab persyaratan, bab syarat-syarat dan jihad dan perdamaian dengan kafir Habli. Bismillahirrahmanirrahim. Faham cerita ni? Ini kisah perjanjian Hudaibiyah. Nabi yang pergi asal cerita, Nabi yang pergi umrah. Buat umrah ke Mekah, bawa rombongan. Dan isteri Nabi yang terpilih untuk pergi turut serta ialah Ummu Salamah. Tahu kan bagaimana isteri-isteri Nabi dapat pergi? Nabi macam mana? Bila cerita Nabi undi kan ni? Kita dah bab satu kita dah terang itu. Dapat undian. Siapa yang undian dia terpilih cabut, nah dia dapat ikutnya. Jadi semua orang takdirkan tuan-tuan. Tidak ada benda dalam kehidupan Nabi ni kebetulan takdirkan. Allah takdirkan untuk musafir Hudaybiyah nak jadi di Hudaybiyah. Allah takdirkan yang pergi si Nabi Ummu Salamah. Ada pentingan dia, ada hikmah dia. Jadi Ummu Salamah. Cerita tuan-tuan pun tahu, tak dapat masuk semula lah tadi buat perjanjian kan. Dan perjanjian tu memang buat sebelah pada ketika itu. Tapi Nabi buat juga. Dan Umar kata orang tak puas hati, itu saya ambil riwayat ni separuh saja daripada awal ni. Umar kata, kerana tindakan ku itu, maka aku melakukan beberapa amalan sebagai penebus. Dan diingat, zaman masa jadual dia tak setuju dia bangkang. Tak nak dengar Nabi dia, tak nak buat lah. Dan dia nyesal, dia tebus. Ini dari segi amalan kita boleh ambil tuan-tuan, ulama bersyarah, iaitu kita gantikan keburukan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Kita ingat balik sebagai Umar, dia ingat aku tak dengar kata Nabi marah sangat kat Nabi ketika itu. Kemudian dia menyesal, dia buat pada sebagai penebus. Jadi kita pun macam tuan-tuan, kita ada kesalahan, tidak ada seorang pun antara kita terlepas daripada buat silap kan. Kita pun ada juga mengata terganti dengan benda yang lain sebagai mudah-mudah. Itu satu. Baik. Jadi situasi yang Nabi SAW hadapi itu ketika itu sahabat Nabi sangat kecewa. Nabi sebut sampai dia ganti ni kan? Tak ada seorang sahabat Nabi yang buat. Nabi pun tak nampak macam mana kan? Nabi pun kecewa. Lalu Nabi masuk atau kemah, Nabi mengadu kepada Nabi mengadu kepada isteri. Dan kebijaksanaan Ummu Salamah tuan-tuan, memang isteri Nabi sangat bijak. Kita akan tahu, dia menarik kalau kita baca riwayat-riwayat, kita akan dapat profil Ummu Salamah ni bukan ada macam mana. Ummu Salamah sangat bijak dan Allah takdirkan dia orang tepat untuk berada ketika itu. Nabi tak tahu dah nak buat macam mana, sahabat Nabi tak nak dengar ini. Bagi Ummu Salamah bagi idea. Kadang orang hebat macam mana pun, kita nak rendahkan orang, kita tak ada ketika kita dah masih terbuntu kan. Nabi SAW hebat, tapi ada ketika buntu. Kalau datang bantuan orang lain, Ummu Salamah kata, macam ni lah kan, kalau nak suruh orang, tak apa. Abang tak jauh, tak ada suruh pun. Abang pergi buat sendiri. Buat, tak nak jadi. Orang pun ikut kan. Allah SWT. Idea tu datang pada Ummu Salamah. Bijak tuan. So, tengok tak kisah sebelum ni yang dalam bab satu tentang para isteri Nabi ni mendesak Nabi SAW supaya berlaku adil tentang apa masa ni hadiah on lama Nabi dulu. Sahabat Nabi dia nak bagi hadiah, ditunggu masa Nabi duduk di rumah Aisyah. Mari bagi sahabat Nabi, dia tahu dalam ramai isteri Nabi yang paling Nabi suka Saidina Aisyah. Jadi mereka tunggu je.
Dan tu kata bila satu masa di sembilan orang istirahat ni Nabi hari Isnin siapa. Kemudian bawa patah balik kan. Jadi sahabat Nabi tunggu. Hari Nabi duduk di rumah, Hafsah pegang tu. Umar Salam pegang. Masuk je dia pergi rumah Saidina Aisyah pakai atas barang. Allah dihajar kami ini. Agak-agak lah dari segi perasaan tu tuan. Si Nabi lain macam mana perasaan dia. Itu cerita nak kena faham. Jadi si Nabi tak berhati lah. Kami pun nak rasa juga kan. Lalu itulah. Berbulan-bulan lah dia kempen Nabi Rasulullah. Inilah suruh lah orang. Bagi ajar tak kira masa tak kira tempat. Nabi tak buat. Sebab Nabi tak buat panjang cerita tentang kata Allah Kaji kemudian. Saya nak ceritanya yang jadi tukar juru cakap para isteri Nabi ketika itu untuk sampaikan hasrat para isteri Nabi ialah siapa? Ummu Salamah. Tak tahu dia bijak cakap pada Ummu Salamah tolong bagi sampaikan. Ummu Salamah pun cerita dah Rasulullah kami ni nak minta lah untuk Rasulullah ni abang bagi tahu kat sahabat ni ini kan. Rasul senyap kan. Habis giliran dia. Rasul senyap. Bagi tahu kat kawan-kawan atau mana pun dia lain, aku tak kata apa. Aku perlu cuba lagi. Tunggu pula giliran dia selepas 9 hari kemudian. 3 kali. Dah kali ketiga itu, Nabi pun kata, wahai Ummu Salamah, janganlah awak sakitkan hati saya dalam soal Aisyah. Demi Allah, tidak ada seorang pun mana-mana antara kamu, isteri aku ni, yang ketika aku bersama dia, Allah turunkan wahyu. Melainkan saya tidak Aisyah. Dia kata Aisyah. Mana kata tuan-tuan pernah berlaku ketika Nabi bersama Aisyah dalam satu timur kan tuan dunia lebih dia turun wahyu. Walhal Nabi bersama si Nabi yang lain kan tak turun wahyu. Nabi berhenti. Ini isyarat daripada Allah SWT tentang Aisyah kan. Dan aku bila bersama dia boleh turun wahyu. Sedangkan aku juga bersama dengan si Nabi yang lain tak turun wahyu. Ini ada kelebihan Sayyidina Aisyah. Dari itu Nabi cerita kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah boleh faham. Dan lain ini aku boleh ganti. Aku bertawabat ya Rasulullah. Aku tak lindah. Cukup dengan hujah itu tuan-tuan. Lepas daripada apa Ummu Salamah dapat hujah macam tu, balik jumpa mandi-mandi yang lain kata macam tu, eh tak ada. Cakap lagi tu Ummu Salamah tak. Aku setakat ni dah macam dia dapat dah mesej Nabi SAW. Lalu si Nabi yang lain pula kata, tak ada jadi ni, kita kena teruskan kisah kita ni. Suruh siapa pula? Suruh anak Nabi Fatimah. Fatimah, cakap lah ni bagi mak-mak kamu ni, seorang Nabi SAW gini-gini. Lepas tu, aku jumpa Nabi SAW, cerita benda yang sama gini-gini. Nabi pun jawab. Kalau tak perhatikan, jawapan dia berbeza. Nabi jawab, Nabi kata, wahai Fatimah, wahai anakku. Oh, tak suka ke, kuih Allah, kuih ayah suka. Hujah lain kan? Suka lah. Ayah suka ni. Ayah suka benda ni. Ayah suka perempuan ni. Aisyah. Maka Fatimah dengar tu tu. Hujah yang digunakan ketika tu hujah emosi kan? Tak guna hujah sama macam dibagitahu kat Musa lah. Lain. Dan situasi berbeza. Situasi berbeza. Orang tu berlainan. Dan situ kita nampak Nabi SAW pandai memilih kata untuk orang yang tertentu kan? Ummu Salamah tak? Tapi guna hujah akan. Kalau dia guna hujah emosi, tak ada lah kan. Untuk Fatimah, anak dia emosi. Itu tuan-tuan. Ini Ummu Salamah. Menarik sangat. Dan dia, dari segi periwayatan hadis, ialah orang kedua yang banyak paling banyak meriwayatkan hadis lepas Sayyidina Aisyah. Ummu Salamah. Dalam kalangan isteri Nabi, beliau orang terakhir yang wafat. Tahun berapa? Kita tengok nanti dalam 70 aja. Dia orang terakhir. Baik, ada soalan? Ya. Tentang pilih nama ni kan. Ya. Kan Nabi pilih tentang nama. Jadi kita kembali kepada masyarakat kita lah ni. Nama sedap. Sebut sedap mana lain. Contoh yang contoh lah. Contoh kita panggil Allah. Kalau ini berapa Allah. Tapi kalau maknanya sebenarnya tak yang penting. Bahasa apa? Tak yang penting. Tak ayam sering. Bahasa apa? Jadi ada orang mana tu lah. Jadi nama sudah Azura. Tapi istilah daripada ke Arab. Mana dia tak ayam sering. Nali lagi kan. Jadi benda tu dah. Tadakan nama orang mana. Kat mana lah.
Jadi untuk mengelak panggilan itu kekal, ada semua pendapat buat satu pengumuman di kawasan rumah saja. Pada hari ini, kita jangan panggil Azura. Karena tak nalar ataupun dalam kata-kata ini, tidak ditinggalkanlah untuk masalah JPN. Kita buat nak baru, contohnya panggil Siti Aisyah lah. Boleh lah, kata. Mengelak panggilan itu, panggilan itu. Contoh saya panggilan. Pertama saya baru tahu Azura tu maksudnya tak kucing apa? Tak ayam kering. Tak ayam kering? Masa apa tak tahu? Itu benda lain lah. Ada dua isu kat sini. Yang pertama, tukar nama boleh tak kan? Dari segi hukum syarak boleh. Bila-bila masa, masa kecil ke dewasa ke besar, tukar nama boleh syarak. Tinggal lagi segi perundangan kita boleh ke tidak? Itu isu kita bincang lah. Satu, saya ulang. Dan kedua saya nak cerita yang kita tahu tadi tentang panggilan di kampung. Panggilan itu makna nama itu. Tuan-tuan, ini satu keluar dalam pandangan saya yang berbeza daripada ustaz lain, iaitu nama, makna bagi nama itu hendaklah dirujuk pada bahasa asal nama itu diberi, bukan pada bahasa lain. Contoh, pada bahasa kita Nusantara pun ada nama-nama yang belakang dia Wati-Wati-Wati kan? Rosina Wati, Rosma Wati yang semua kan? Okay. Wati, dalam bahasa kita, bahasa lama kita, dia bermaksud wanita kan? Dia ada seni Wati, dia bermaksud wanita. Maksud memang kena dengan wanita. Lalu yang tak adilnya apabila kemudian ada sebahagian kata, ish nama tu haram, tak boleh. Sebab apa? Wati dalam bahasa Arab ya, ada kembali bermaksud apa, bersetubuh ya. Tuan-tuan, ada ke tidak nama imam bagi nama dalam bahasa Melayu? Mereka kita nilai dengan bahasa Arab? Tak ada, tak kena. Tak kena. Jadi begitu. Jadi kita kena kembali kepada maksud asal. Azura, apa maksud bahasa asal dia? Kalau tak tahu kalau bahasa English, ada satu batu nama Azio. Dia sendiri batu. Cantik dia kan? Jadi kalau kita kembali kepada bahasa asal, bahasa lain pula maksud ayam kering. Tak ada lah kan? Tak ada. Maksudnya, saya mungkin nak kata Azulullah tu, apa maksud asal dia? Kan? Siapa juga orang putih nanti? Ya, ada satu. Rondo. Rondo ke Rondo? Rondo. Ada kereta Kia Rondo. Ada ada sahabat orang jauh yang kata, aku takkan beli kereta ni. Rondo Kia, kereta luar kan? Ya. Kia Rondo. Jadi, orang jauh, Rondo maksudnya mengandung. Maksudnya mengandung. Jadi, buruk sangat kereta mengandung. Dia pun tak ada. Salah kereta, salah orang kereta kan salah tuan orang jauh kan? Nampak. Jangan menilai nama, satu nama itu pada bahasa lain. Dia kena kembali pada bahasa asal dia dengan nama. Dalam bahasa kita, contoh awam. Ini ada kawan-kawan orang-orang, dia dengar nama kita bubuk orang lain. Sebab dia nilai dari bahasa dia. Ambil awam, ambil tak. Awam, awam, busuk sangat guna. Kita awam satu, awam kata dulu, lelaki ada nama dulu. Tak ada masalah. Dalam agama tidak ada halangan untuk bagi ini. Ustaz, mungkin maksud apa tadi, dia merujuk kepada bahasa Arab. Macam kita orang Islam, kita belum bahasa Malaysia. Kalau kita belum bahasa Malaysia kan? Yeah. Tapi macam apa tadi, mungkin daripada merujuk bahasa Arab. Sebab bahasa Arab itu bahasa syurga. Bahasa bahasa Quran. Mungkin dari situ kot. Saya rasa apa yang cuba dimaksudkan. Tetap sama, tak kira lah awak pasal syurga pun tak. Tapi nama tetap ikut nama asal dia. Dan berapa banyak nama dalam Al-Quran bukan dia bahasa Arab pun. Luqman bukan bahasa Arab. Maryam bukan bahasa Arab. Ibrahim bukan bahasa Arab. Ismail bukan bahasa Arab. Nama lain dia bukan tu. Jadi begitu ya. Kalau nanti kalau kita di akhirat kita dipanggil dengan nama kita dan nama itu tu memberi makna yang buruk. Ada, itu betul, ada yang Nabi sendiri ajar kan. Tinggal sekali lagi, dia kena kembali kepada budaya nama itu diberi. Contoh Arab, dalam kalangan Arab, kal, anjing,
mulia ke tak mulia? Tak mulia. Mulia atau tuan? Kita. Kita rasa tak mulia. Kita tak mulia. Ya. Arab ada sebut kal, bani kal, ada dalam ada orang bagi nama dia kal kat anak dia. Itu satu mulia. Sebab apa? Anjir sifat dia setia, anjir sifat dia menjaga amanah. Dia satu benda yang mulia. Nampak tak? Yeah. Kalau kita nilai ni, nama dia tiba dia bahasa kita buruk kan? Nampak saya. Sama juga, apa hal pergam. Berapa ramai apa sahabat Nabi dan Allah yang kata itu, nama dia hal. Bahkan Sayyidina Ali, nama asal Sayyidina Hassan ialah hal. Pergam. Sebab Hassan Ali kata, aku nak dapat kunyah, dapat gelaran Abu Harb, bapak perang. Semangat tuan. Kita zaman sekarang, zaman yang kita nak ke kedamaian, nama perang tu no lah kan. Nampak dia sehari. Dan Nabi SAW pun suka ke arah ni. Nabi kata, Bal wa Hassan. Nabi yang tukar. Nak cucu, pergi lawan cucu. Ni dah buku tiga saya duduk. Cari buku. Nabi beri nama cucu pergi jarak lah ni, baik ni cucu dia nama apa ni? Nama Har tak bal wa Hassan kata tukar je Ali pun ikut lah atuk semua itu ni tak rasa Har tidak ada halangan nama dalam satu benda yang wah semua asal lain satu lagi Fahad kan ada King Fahad kan tuan-tuan maksud tahu maksud Fahad lah mah cita. Fahad cita. Agak-agak nak bagi tak tambah nak kita Fahad? Tak lah kan? Sebab kita rasa tak aneh. Tapi kena dengan budaya dia Fahad. Ketangkasan, keberanian. Begitulah tuan. Tengok pada persepsi juga kadang-kadang kalau rasa macam tak mahu, tak payah. Kalau rasa macam ni, ikut kepada budaya. Betul, itu maksud saya tadi. Jadi jangan salah menilai, jangan salah neraca penilaian itu. Nama orang kita tengok nama masa dia. Ha, begitu. Jadi sama juga dengan isu-isu sebelum ni. Apabila nama putih di nama asal nama putih lalu diarabkan kita pun ambil. Lalu ada ustaz tak bagi antaranya nama Patricia. Patricia Arab. Patricia Arab tu pula sebenarnya diambil daripada orang putih Patricia. Jadi datang ke ni apabila satu masa tu jadi trend nama Patricia kan? Haji nama Patricia ada ustaz tegur nama ni nama tak elok nama orang kafir tak kena tak semudah itu tuan kan? Tak semudah itu tengok pada maksud asal nama tu Patricia apa sebab asal dia gitu dari semata-mata nama tu asal daripada sana tak tuan ha. Atau Michael Johannes Jacob tu nama putih kan dia kenal dengan bahasa kita sebutan dia lain tapi maksudnya sama kan Michael Mikael Jacob apa Yaakob kan jadi eh tak boleh bagi nama tu nama pun tak. Nama sebenarnya nama memang nama yang dah ada Islam ni. Cuma dalam sebutan dia. Jadi begitu tuan-tuan nama Islam kita tidak sangat luas dalam ayat ini. Tidak ada pun dalil, tidak ada pun bahkan Allah tak sebut pun ada sunat memberi nama dalam bahasa Arab tak ada. Nama masing-masing. Cina dengan bahasa nama Cina, India dengan nama India. Asalnya maksud dia bagus. Baik, dari segi budaya itu. Allah a'lam bissawab. Kita masuk asal Arab yang 45. Yeah. Saya tertarik lah 45. Saya yang 45 dah ambil berkongsi perjuangan dengan Zainab. Baik. Maksud saya yang tertarik tu perkataan yang Nabi keluarkan celaka lah bahasa Arab. Jadi bila celaka ni berbalik ke bahasa Melayu waktu kita ni daya kita ni di mana dia tak Nabi pun celaka lah cerahan kira celaka Wailul Arab syar qad iqtarab. Sama juga tadi waihat dia sebut tadi kan. Itulah kita kata kita budaya budaya budaya. Kita guna budaya sempatlah.
itulah kita punya. Jadi isunya sama, jangan kita salah menilai budaya orang dengan budaya kita. Ya. Itu yang salahnya. Ya. Pada zaman dulu, Nabi sendiri sebut dan benda tu biasa. Bukan biasa pun, kena dengan situasi. Kan? Kena situasi. Kita mau isu apa Nabi sebut cakap tak elok lagi. Kita nilai kita, tuan-tuan. Itu yang penting, kita ambil konteks. Kan? Sama juga isu yang kita kena ni, isu perkahwinan. Nabi kahwin Sayyidina Aisyah umur 9 tahun. Ya. Zaman dulu itu kebiasaan. Ha, kita nilai dengan zaman kita. Nampak tuan. Begitu. Jadi sebenarnya kalau kita betul cara mengaji dia, kita akan terbuka dan sistematik cara fikir kita. Ya. Allah Subhanahu taala. Baik. Ya begitu. Saya akan kata jawab. Tak ada lain. Kalau dia ada sambung, ya. Betul. Saya suruh kalau ada perbincangan macam ni bagus. Dan kita pun tak tangkap nak habis kan? Ya. Sekarang 47. Tajuknya Nabi Cakna anak-anak Ummu Salamah. Nabi Cakna anak-anak Ummu Salamah. Lari tuan, kita baca dari 3 hadis. Semuanya kita akan baca. Daripada Zainab binti Ummu Salamah. Bahawa Ummu Salamah berkata, ibu pernah bertanya, wahai Rasulullah, adakah saya akan mendapat pahala juga jika saya menafkahkan harta untuk anak-anak Abu Salamah? Padahal mereka memang anak-anak saya. Lalu Nabi bersabda, nafkahlah mereka, awak tetap dapat pahala dan segala yang awak nafkahkan untuk mereka. Riwayat Al-Bukhari, kitab zakat, bab zakat untuk suami dan anak yatim raja dalam asuhannya. Hadis yang kedua daripada Zainab binti Abu Salamah. Tuan-tuan boleh dah berpaksa lagi kan? Sama ni. Bahawa Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah. Sama tadi. Ada perincian tu. Wahai Rasulullah, adakah saya mendapat pahala jika saya menanggung nafkah anak-anak Abu Salamah? Saya tidak boleh membiarkan mereka jadi begini dan begini mereka anak-anak saya. Baginda menjawab, ya, awak akan mendapat pahala atas apa saja awak nafkah untuk mereka. Bukhari. Dan hadis yang ketiga, Wahab bin Qaisan mendengar Umar bin Abu Salamah berkata, aku masih kanak-kanak ketika di bawah peliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu tanganku suka meraba-raba di pinggan sahabat, dia tunjuk pinggan daripada tempat yang talam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai anak, sambillah, bacalah bismillah, kul bi yaminik, makan dengan tangan kanan, kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat-dekat. Sejak itu begitulah cara makanku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nampak. Jadi ini membawa gambaran makanan tadi. Apa masalah? Kita cakap dia pun. Kalau dah dekat tak sedar. Cakap dia pun sedar. Ada orang yang yang lain tentu kita dapat tengok bagaimana kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rumah tangga. Pertama, ini saya sebut dah semalam, saya cerita juga ke sini penting, iaitu antara sunnahnya Nabi makan sekali, makan bersama. Bukan setakat makan bersama satu sesi pinggan lain, tak, satu talam. Dan bukan talam untuk dewasakan anak memang kita tak dewasakan makan sekali. Allah Taala tak jumpa. Saya tak amal ni. Tak terfikir amal isteri saya ni. Tekan. Terima kasih lah isteri saya. Jadi kami makan ke umur makan satu talam. Jadi ini bertentangan dengan ajaran saya dulu lah. Itu kampung-kampung. Yang lain-lain itu nak harus bersihat. Kalau kau jadi suami, jangan makan makan isteri. Ada makan-makan isteri. Nanti tak dengar kata. Tentu kita banyak hadis kan, Nabi kongsi apa gelas pun kongsi. Bukan setakat kongsi, Aisyah kata aku minum ni, Nabi minum tempat pun tak mulut ke. Sama Aisyah kata aku makan daging, aku gigit tu, Nabi gigit kat tempat aku dan dia gigit. Betul. Tak jadi pun kan. Kan lawan tu. Satu. Yang kedua, saya juga dinasihatkan kalau makan dengan anak-anak, jangan makan anak-anak punya lebih anak-anak. Beza kan dengan ajar, nampak lain. Nabi makan Allah. Dan pasal makan sekarang ini sunnah yang dah terapai. Saya dulu bersyarah, saya cerita semalam, saya cerita juga kat sini. Dia sangat boleh kesan, simple kita rasa, tapi bagi orang besar
anak pun saya, saya mengajar college community kan, belajar tak tahu lah, dia tak pasal you, tak ada apa, tapi akademik tak ni lah, masuk ambil sijil lah ke diploma kan. Ramadan saya buat survey, pertama hari saya buat survey terus kelas, kemudian saya buat kelas lain, dia kata kita nak 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 tanya tu nak nak bina kata keterujaan Ramadan sampai dia okey, budak kita bincang apa yang best tentang Ramadan. Tentu lah kalau orang tanya, apa yang best tentang Ramadan? Apa tentu dah jawab? Buka puasa. Terawih. Yeah. Selepas kali, aku beri aku. Nak balik cerita tu. Kita tanya, saya jaga macam tu lah. Saya nak, nak, nak suruh pelajar cakap macam tu. Dan kita nak bina ke arah itu. Okey, kita main terawih. Tapi tuan-tuan, jawapan dari jawapan kebanyakan sangat mengejutkan. Dia kata, Ustaz, yang paling seronok Ramadan ni ialah sebab kami dapat makan bersama mak ayah. Hmm. Mak ayah dengar tu. Sebab waktu masa, kenapa tak cakap langsung? Tanya lah, tanya lagi, tu sembang, cerita ni ni. Situasi berbeza tu. Kita mungkin dalam keluarga yang Alhamdulillah, yang elok, yang ni harmoni, kita ada masalah bersama kan. Belajar saya ni kebanyakan dia budak bandar yang ni, yang mak ayah kerja tak tentu ni, mak ayah sana sini semua kan, makan. Dia kata kami tu Ustaz, yang seorang tu mak bagi duit sehari pandai-pandai lah sampai ke malam kan. Ada tu yang bagi seminggu pandai-pandai lah makan dia, dia macam tu tuan. Nak rasa makan bersama dia tu Ustaz, seronok tu. Masa tu lah baru mak ayah kami ni baru ajak makan sekali tu. Dan itu yang dia rasa seronok. Saya ingat ke terawih ke, pergi majlis ke apa. Yang betul tuan-tuan, ni budak. Ini pasal saya sebenarnya budak boleh berfikir kan. Dan itu yang anak-anak kita nak sebenarnya. Kita tak tahu. Saya ingat Allah kata. Dan itu yang hilang dalam masyarakat kita. Kita kena, kita kena hidupkan semula. Makan bersama. Yang cantik, makan satu tanam. Kata-kata Allah kita ambil. Nabi ajar, Nabi makan lagi dengan anak diri Nabi SAW. Baik, kata-kata Allah. Sambung sikit. Dia nak habis lah. Okey, ni last, ni yang last insyaAllah. Kisah ni sangat menarik. Menarik antara kisah-kisah awal yang saya kumpul, yang membuat saya nak cari-cari lagi. Allah menarik. Baik. Asal sekarang 48 Aisyah, kalau Aisyah hilang, Nabi cari. Ni kena terletak hidung saya tiga. Sayyidina Aisyah menceritakan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu salat musafir. Pada satu musafir ini Aisyah ikut. Setibanya di Baydha atau Jadjaj, kalau pun hilang, Rasulullah pun berhenti untuk mencari. Sahabat yang lain pun untuk mencari. Ketika itu mereka tidak berada di kawasan ada air dan mereka tidak membawa bekalan air. Kemudian ada orang pergi mengadu kepada Abu Bakar. Tengok apa yang Aisyah buat. Dia menyebabkan Rasulullah dan orang lain berhenti walhal bukan di tempat ada air dan mereka tidak membawa air. Lantas Abu Bakar datang kepada pula. Pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepada baginda di atas pahaku. Baginda tertidur. Abu Bakar berkata, "Kamu menahan Rasulullah dan orang lain di tempat tiada air sedangkan mereka tidak membawa air." Aku akan membebel kepadaku macam-macam, kemudian memukul pinggangku. Apa yang membuatku tidak bergerak hanyalah berada kepada baginda di atas pokokku. Kemudian Rasulullah sedang menjelang subuh, baginda tidak mendapati air. Lalu Allah menurunkan ayat tayammum. Mereka pun bertayammum. Usaid bin Hudair berkata, ini bukanlah keberkatan yang pertama kamu wahai keluarga Abu Bakar. Kemudian Nabi bangun, kami bangunkan unta tungganganku, ternyata kami temui kalung tersebut di bawahnya. Hadis Al-Bukhari, kitab akhlak, bab sabda Nabi, sekiranya aku boleh mengambil kekasih. Kaitan itu. Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala, cerita dia macam-macam, tapi part yang saya ambil di sini ialah kalau Aisyah hilang lagi cari. Saya baca beberapa riwayat lain dan tengok hilang, pakai cari ya. Ini dia baca. Saya kalau isteri hilang tadi, kat mana? Down, tak kat mana? Ada lah, ke kita sepandai dengan tengok kalau orang jauh macam tu. Kita macam tu, isteri tak ada lah nak balik-balik kan. Tapi
time kita untuk idah mesti jawab macam tu kan. Aku mana aku cakap, apa otak kat mana? Kita pun balik lah, kita lagi kan. Kalau saya tahu tak, mana saya tak tanya. Kita lebih sikit. Tapi Rasulullah kan begitu. Saya aku tak memang menyusahkan, nakkan tak lebih marah. Marah tadi ni patut marah. Buat rombong kan ni. Nak balik, nak pergi ke tempat tak ada air, tak ada apa semua. Buat orang lain, memang ni tak ada berapi je. Buat ni, menyusahkan orang. Kita kan. Tapi Rasulullah tak ada. Kau berhenti, pakai asyik lagi. Dan memang menyusahkan. Sampai tengok Abu Bakar. Puas tu bakal marah sampai jumpa Nabi tu sampai pergi jumpa sampai kena pukul. Masya Allah. Dan dia tak tahu takdirkan itu berlaku tepat syariat yang mengenainya. Allah, kita dengar setakat itu sahaja. 48 sampai habis. Kita ingat kita tenang-tenang macam ni banyak benda kita boleh keluarkan hukum kan panduan. Tentu berkata Allah SWT, saya tak berhenti setakat ini sahaja. Rumusan, kita nak buat satu dua rumusan. Yang pertama, kita dalam bulan Ramadan, alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk kita buat majlis atau memaknakan Madrasah Rasul ini dengan pengajian. Kita sebut, paling kurang datangnya Madrasah Rasul ini paling kurang menyebabkan kita merenung diri, menilai sejauh mana aku ni dengan asal Nabi SAW. Hadis-hadis yang kita baca ni, bukan tuan-tuan, saya sendiri termuasabah tengok ni aku tak buat lagi, kan. Itulah kebaikan yang kita terima di sana. Tuan-tuan, berkata Allah sekadar itu sahaja. Ada soalan tak? Gimana lagi? Boleh orang cuti? Ada soalan? Tak ada apa-apa nak sebar atau bincang? Terima kasih tuan-tuan atas peluang dan ruang ini. Mudah-mudahan kita ini yang terakhir. Kita buat pertemuan kemudian. InsyaAllah tuan-tuan. Tak ada soalan? Habis bateri saya tahu nak balik channel. Kalau tak ada kita berhenti. Subhanallah وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.